Oke, berarti ini udah final ya, Pak? Gak ada perubahan lagi ya? Oke. Syukurlah. Oh, enggak. Masalahnya kalau mau ada revisi juga karyawan udah nggak ada yang di kantor. Iya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Jaka, kamu bukannya tadi udah minta izin pulang cepat sama saya? Kok balik lagi? Iya, Pak. Masih banyak kerjaan, Pak. Ya elah, Jaka. Ini udah jam 9 malam kali. Ayo pulang. Sebentar lagi, Pak. Belum selesai. Sampai besok juga kalau kerjaan nggak akan ada selesainya. Udah, ayo pulang sekarang. Barang saya, yuk. Bapak duluan aja, Pak. Sekarang saya bilang. Ayo, saya tungguin. Baik, Pak. Ya. Halo, Pak. Iya, malam. Revisi lagi, Pak. Tadi bukannya udah final. Ya. Ya, Kak. Saya rasa cukup perkenalan saya. Kayaknya kita nggak usah formal-formal gini. Saya panggil teman-teman aja ya kalian ya. Oke? Oke. Oke ya? Iya kan bro? Setuju, Pak. Oke, kalau gitu selamat datang dan selamat bergabung, Pak. Semoga Bapak betah kerja di sini. Ya, terima kasih. Kamu Sarah kan ya? Iya, saya Sarah. Tenang, Pak. Tim kita ini sangat kondusif, Pak. Bagus. Ya, asal nggak kayak manajer sebelumnya aja, kan? Baru sebulan nggak balik-balik lagi sini. Iya, kan? Manajer sebelumnya kenapa? Jadi manajer... Kenapa sih? Enggak, Pak. Jadi... Sakit mendadak, Pak. Oh, sakit mendadak? Iya. Iya, sakit mendadak. Kan? Ya, kenapa sih? Enggak, Pak. Ini cuma perkara si Fulan doang. Fulan? Iya Pak, ada Fulan bin Fulan. Hantu, Pak. Oh, hantu. Udah deh. Kalian gak usah ribet-ribet kayak gini. Saya tuh gak percaya sama hantu. Jadi kalau kalian mau cerita hantu, santai aja. Lanjutin. Jadi gini, Pak. Di kantor ini itu ada semacam mitos. Siapapun yang udah pulang terus balik lagi, bisa jadi itu hantu, Pak. Itu benar, Pak. Itu terjadi sama Pak Terry, manajer lama kami, Pak.
Jadi gini ya, saya itu gak percaya dengan mitos hantu. Jadi kalau kalian mau ceritain mitos-mitos hantu itu santai aja, lanjutin aja. Ayo, lanjutin. Semenjak... Deh, non sewu. Tangan. Si. Tangan. Hei. Semenjak saat itu, Pak Max. Kita punya peraturan tidak tertulis di sini, Pak. First of the rule is... Siapapun yang udah pamit pulang, terus balik lagi, kita dilarang menyapa. Iya kan? Iya kan? Ya dong. Hey, make sense dong. Hey. Kalau sudah pulang, terus balik lagi dan menyapa, maka peraturan kedua harus dijalankan, Pak Max. Kalau misal... Peraturan yang kedua itu adalah kita cek kakinya ini, Pak. Napa atau enggak? Kayak gini, Pak. Ayo semuanya, Anda serba dulu ini, yuk semuanya bisa yuk. Gini, ayo. Gini. Nggak usah ribet-ribet. Saya kan tadi udah bilang, saya itu nggak percaya dengan mitos-mitos hantu. Paham ya? Paham, Pak. Jadi gini aja, saya bikin peraturan di kantor ini, siapapun yang udah pulang, jangan balik lagi. Kalau balik lagi, berarti itu hantu. Setuju? Setuju, Pak. Ingat ya, siapapun yang udah pulang, berarti hantu. Jangan balik lagi, Pak. Yaudah, selamat bekerja, silakan. Masih, Pak. Ya, Pak. Teman-teman, saya pulang duluan ya. Sorry. Sorry, Pak. Mamek. Here, gue pakai ya. Naik lagi. Wahyu, foto kopi yuk. Nih, bersih ya. Itu Pak Max ya? Siapa? Gara-gara Pak Max itu? Ini gara-gara lu nih semua nih. Tenang. Gara-gara apa? Gak saya ngelanggar peraturan kan ya? Napak gak? Boro-boro buat kakinya. Kayaknya napa? Kayaknya ya. Santai aja dulu. Tapi kok gara-gara dia nih emang nih. Dari awal mulut gak bisa dijaga sih lu. Makan tuh sekarang. Ah. Dengerin lagu lagi ya, ya. Boleh kali ya. Lagi Adele soalnya. Ya, boleh ya. Aku mau adopsi enggak ya dah kerjanya. Someone like you. Oke, sini ya. Eh, Pak Gentong. Luar ini jangan macem-macem lu ya. Pokoknya lu diem, gak boleh ngide, gak usah ngomong. Lu dengerin aja tuh, lagu pakai headset lu, udah gitu kerja yang nganteng. Ngerti gak lu?
Feels good lah tetek kalam. Faham ente? Aman. Itu yang diomongin datang. Pagi semua. Pagi pak. Pak, pak, pak. Ya. Pengennya kemarin abis pamit pulang balik lagi ke sini nggak pak? Enggak, saya langsung pulang. Langsung pulang, ya. Paham semuanya ya, langsung pulang. Ya, Tohir. Langsung pulang. Ada apa sih? Biasa pak, Tohir pengen tahu aja semuanya. Hah? Padahal kan peraturannya sudah jelas. Oh, ya kan? Ya jelas kan kemarin saya baru kasih tahu. Siapa yang udah pulang jangan balik lagi. Nah, ya kan? Udah paham lo ya. Paham ya, Sarah ya. Jaka, paham ya. Tohir, paham dong. Udah clear? Clear pak, clear. Okay. Aman. Udah paham kok Tohir. Ya, Tohir ya. Pak, pak. Wah, lu bener-bener lu ya. Cari gara-gara. Udah, udah, yang lainnya kerja, yang lain kerja. Lu pulang urusan lu sama gue lu ya. Awas lo ya, Bang. Kebiasaan tuh mulut. Butin. Parah semua. Transport hari ini double bisa ya? Sip. Mantap. Eh, mulut jaga. Tohir belum paham kayaknya deh, Pak. Ya. Paham, Pak. Paham. Butin, kalau Pak Bos pulang duluan, gue juga mau ikutan pulang ah. Sama, kita pulang duluan sebelum ada yang balik. Eh, kok pada pulang duluan sih? Gue juga ah, takut sendirian. Nih, periksa deh. Apa nih? Yang kemarin tuh. Teman-teman, gue cek. Saya minta report hariannya tolong di email hari ini ya. Jangan ada yang pulang kalau belum selesai. Ya, saya tunggu. Oke? Okay? Bapak mau kemana? Ya pulang lah, kan udah sore. Sore semuanya. Sore, Pak. Ya, kenapa jam segini sih minta reportnya? Nggak jadi pulang bareng kita. Buruan, Hir. Kerjainnya sebelum... Udah kerjain aja, kerjain daripada nggak balik-balik. Ya kan? Nih, Bu Titin, aku udah catatin semuanya, tapi sih kayaknya ada yang kurang coba dicatatin ya. Tuh. Eh. Psst, lu ngapain beres-beres? Mau pulang? Dih, rapi dulu, Beh. Terus gimana reportnya udah? Udah, ntar tak email aja dari rumah, ya? Enak aja, nggak bisa gitu lah. Eh, udah jam segini. Udah waktunya aku yoga, ya? Tohir mau ikut yoga? Malu, yoga gua. Biar ininya agak, ya, agak cemerlang. Semuanya saya duluan, ya. Namaste. Eh, tadi lu, nanti kalau misalkan ditanyain... Semangat, semangat, semangat. Semangat lu, ya, pulang duluan. Gue aja ada janji penting, nggak jadi balik loh, bener-bener. Ya. Biasanya anak nih. Nggak gitu dong. Loh, nggak jadi yoga, Mas? Nggak. Tadi aja lo buru-buru balik. Eh, Habibi, Habibah, anak soleh, jempol, raja, cinta, maaf ya. Bukan gua nggak setia sama lu pada. Cuman gua udah banyak lewat nih beberapa episode drakor-drakor kesayangan gue. Eh, belum lagi si Gong Yu tuh, ya kan? Yun Bi, banyak udah pokoknya, lu nggak ada yang ngerti. Jadi maaf-maaf. Kali ini gue harus pulang. Gue duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelar nih urusan.